Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okay, hari ini Kak nak kongsikan satu lagi aktiviti yang boleh kita lakukan untuk mengisi masa lapang, terutamanya kepada orang yang dah bersara. Okay. Yang ni akak sedang buat satu projek buat handbag. Okay, beg tangan menggunakan benang. Benang kait. Okay, ini handmade lah. Dan yang ni basic dia akak rasa mudah lah sebab kita guna chain kan. Single stitch dan double stitch sahaja. Okay, yang ni pun akak belajar dekat online. Okay, Tok Guru ajar bagi gambar dan kita try and error. Okay, dapat ni baru seminggu. Akak tak rushing pun. Buat ikut sempat lah. Okay, ada masa lapang, rasa santai-santai, tak ada nama apa, kita buat ni. Okay, apa yang diperlukan adalah sebatang jarum saiz 5. Okay, benang ikutlah warna pilihan kita. Okay, akak yang dapat ni, ni je stok yang ada. Ni color latte. Tok Guru pesan suruh lilit pada hanger. Aktiviti melilit buka gulungan ni pun makan masa satu hari juga kan, kalau salah teknik, tak menggunakan teknik yang betul. Okay, akak pilih ni color latte, macam light brown lah. Okay, dan satu lagi padanan warnanya adalah grey, kelabu. Okay, akak dah buat ni dalam seminggu lah. Okay, seminggu, tak ada target, tak ada apa, just buat ikut masa lapar. Okay, akak dah sambung dah dua warna ni. Okay, dia punya kaitan ni mudah sahaja. Okay, mudah sahaja. Bermula dengan basic kait, iaitu chain ataupun biasa orang sebut rantai kan. Biasa rantai. Basic, mula-mula kita belajar mengait, mesti kita belajar buat rantai. Okay, sebenarnya akak minat menjahit ni, mengait ni dah lama dah, masa bujang-bujang dulu. Buat alas meja, alas dulang, buat bekas telur. Dan paling berani akak buat cadar bujang. Itu masa zaman bujang. Cross stitch, okay, kita minat kerja tangan ni. Cumanya nak fokus lama tu kita ada kekangan masa lah waktu kerja kan. Okay, sekarang bila dah masa lapar, kita nak mula buat balik semula. Okay, jadi tiba-tiba mencungkil balik, menggilap balik bakat yang lama, terus gagah buat bag. Agak harap dapat siap lah. Okay, yang ni akak dah buat dah ada beberapa baris dah kan. Ini kiranya dah separuh lah. Dah separuh. Okay, apabila dah siap nanti dia macam ni lah. Dia akan keping macam ni kan. Okay, nanti kita akan cantum di sini. Cantum, ada teknik dia. Cantum. Kemudian kita akan pasang dia punya, tada, tali dia. Dia ada tali dia cantik dalam, semua ni beli dalam set dia lah. Okay, nanti pembekal tu akan bagi sekali. Dia punya rantai handbag. Kemudian ada pin handmade. Okay, nanti insyaAllah bila dia siap, kita tengok macam mana hasilnya. Okay, ini ialah basic mengait. Okay, yang ni dah, ini gunakan double stitch ya. Double stitch, okay. Masuk, ni ada, kalau nampak kan ada lubang ni. Masuk, tarik. Tarik sini. Dah jadi, senang sangat. Okay, semuanya bergantung kepada minat. Okay, masuk dalam lubang ni, ada lubang kan. Okay, masuk, tarik keluar. Dan tarik, okey, masuk, tarik keluar, masuk lagi, tarik keluar lagi, ulang proses yang sama sampai ke hujung. Okey, ini mudah. Bolehlah siapa nak isi masa lapang, sebenarnya kalau rajin susu rumah tangga boleh buat duit ni. Akak tengok dekat grup mengait tu jual 3 kali ganda daripada harga kos. Okay, kalau kos 60, dijual 180. Kalau kita buat ni seminggu je, wadah nak kecil pun boleh, sambil-sambil je.
Okey, dah siap sekejap je kan? Ha. Ini akak gunakan double, double stitch nama dia. Satu, mula tarik. Tarik keluar, dia jadi dua macam ni. Tarik masuk ke sini, dapat balik seperti asal tadi. Masuk lagi sekali. Okey, dia adalah kiraan dia, kena kira. Okey, kait balik. Masuk lagi. Okey. Dah sampai ke ujung sekejap je kan. Okey, ini dua ton warna dah habis untuk yang grey. Nanti akak nak sambung kepada colour latte balik semula untuk dapatkan belang-belang. Ha, akak punya program cadang dia latte, grey dan latte balik semula sambung sama saiz yang ni. InsyaAllah seminggu lagi. Kalau sihat badan, kadang orang tua ni macam-macam kan. Okey, yang ni kita gunakan single stitch pula untuk bahagian atas dia. Ha, bahagian atas single stitch lain sikit cara dia. Okey, dia macam tak jahit saja sekali saja. Okey, tak ada dua kali. Okey, itu saja untuk kali ini asas. Ini orang yang tak pandai mengait boleh sebenarnya kalau dia faham, boleh baca cat dia tu kan. Macam mana nak buat? Okey, tak ada masalah. Okey, saya rasa ini adalah antara aktiviti isi masa lapang yang berfaedah. Okay, ibu-ibu yang rumah yang tak ada buat apa, boleh sebenarnya jadikan sumber pendapatan. Okey, hasil kreativiti kita. Okey, mungkin ni dah lama sangat tak mengait. Okey, kalau bagi orang yang mahir mengait, kat sini tak berapa kemas lagi lah kan. Nampak tak cantik. Tapi bagi akak sendiri yang dah terlalu lama meninggalkan kait mengait ni, rasanya puas hatilah. Okey. Nanti boleh kita gayakan. Okey, nampak tak bentuk handbag dah tu? Ha, ini nanti tepi dia. Okey, nanti kita sambung sini naik atas, pasanglah tali dia. Tada. Cun. Okay, sekian saja untuk video kali ini. InsyaAllah jumpa di video akan datang. Yang ni tali sambung-sambung dia kita akan potong nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada.